langsung. Terima kasih rekan-rekan media pada pelaksanaan operasi justisi pada pagi hari ini. Kami bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP, bersama dengan TNI Polri dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu melaksanakan operasi di beberapa titik. Di masing-masing kecamatan juga kita melaksanakan kegiatan yang sama di kota Indramayu pada 5 titik kita laksanakan operasi pada pagi hari ini. Untuk sanksi yang dikenakan berdasarkan peraturan Bupati nomor 45 tahun 2020 itu ada 3 kategori, pertama sanksi ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan, kita berikan teguran, baik teguran lisan maupun tertulis. Sanksi sedangnya ada penjaminan kartu identitas, KTP, SIM, dan lain-lain, dan kerja sosial. Dan sanksi berat itu ada denda. Namun apabila ada masyarakat yang melawan petugas pada saat pelaksanaan operasi ini, tentu saja kami akan melakukan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang di KUHP. Mulai hari ini berarti penerapan denda ya? Dan? Ya, mulai hari ini, nanti sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Berapa harap itu dendanya? Denda maksimal 100.000, maksimal. Namun ada juga yang 20.000, ada yang 50.000. Ada batas waktunya, Dan? Untuk batas waktunya belum bisa ditentukan, karena ini terkait dengan pandemi COVID. Tujuannya bukan mencari uangnya ya, bukan mencari jumlah besar dendanya, tapi mewujudkan kesadaran masyarakat untuk memakai masker sehingga penyebaran COVID bisa kita tekan di Kabupaten Indramayu. Bawa biasa dari kantor. Nanti bisa terkumpul dari Telkom juga. Ada Pak, dari kantor, dari Telkom juga dibekali karena mungkin ketinggalan kita kesiangan berangkatnya, jadi ketinggalan persiapan apa segala. Tapi anak-anak yang lain dibawa. Karena saya pribadi sendiri yang bawa. Tadi di mana juga? Kenapa? Karena 50.000 buat kas daerah katanya. Ya kapok nggak kapok sih, ya kapok sih buat pelajaran aja ke depannya. Bakal pakai masker? Ya pasti, pastilah kalau ke depannya udah kayak gini kita pasti lebih waspada pakai masker daripada kita buang duit juga kan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.